kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati tuan rumah Bang Nur Rasid, Ketua IPOSI, dan yang saya hormati pembina IPOSI Bapak Haji Rasid Ahmad, yang saya hormati Kiai Haji Dimyati Umar, yang saya hormati Ustaz Aladin dan Bapak Wakil Camat. Bang Juanda, kami persilakan lanjutkan. Waktu masih ada 2,5 menit. Kami ucapkan selamat panjang umur kepada guru kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahukun fayakun la hawla wa la quwata illa billahil azim. Para hadirin, para hadirat, ibu-ibu banyak juga nih, mantap. Ya idah tersul bentik wassalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza. Jadi kawasan bisnis, biar abang-abang tahu kenapa kawasan bisnis kita tolak, karena di sini peruntukannya perumahan, ada SK jaga budaya, ada SK buah-buahan. Kalau kawasan bisnis bakalan terbit habis budaya kita. Benar, Bang? Kalau kawasan bisnis,
terjadi ada apartemen Masjid As-Solihin digusur jadi bar. Jalan Raya Condet namanya Bulupat. Agak ada Batu Ampar 1, Batu Ampar 2, Batu Ampar 3 dan lainnya. Bulupat 1, Bulupat 2. Makanya saya usulin tuh nama-nama jalan raya pahlawan-pahlawan orang Betawi. Kalau bapak-bapak nggak mendukung itu habis kita cerita. Benar menguntungkan kawasan bisnis. Makanya alhamdulillah di Condet bermunculan nama-nama grup silat. Ada grup silat namanya Silo. Ada gak Silo? Silo Maca. Kalau kita lihat matahari jam 12 kita gak mampu. Silo. Gak kuat kita memandang. Makanya dulu pesilat-pesilat Betawi dikasih wiridan, dikasih bacaan, dibaca habis sholat, musuh setiap kali jumpa tidak bisa berhadapan. Udah silo dulu. Mudah-mudahan Condet identik dengan jati diri ulama-ulama tokoh-tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain biar masuk surga semuanya. Saya kan yang jawab aja, kalau yang gak jawab gak masuk surga. Masuk surga juga. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu. Bisa 150 juta, minta saat 5 menit kan? Ini kalau udah MC udah diri gini saya gedeg-degan. Tapi kalau itu ibu-ibu pada jual kawasan bisnis ini terjadi, semua hilang sejarah kita. Kuningan loh contohnya.
dijual di Rambengat 15 juta, pindah ke Condet waktu itu semeternya 300 ribu, beli gede banget. Akhirnya kaget ngeliat duit habis, dia mau balik ke Kuningan bingung, lah mana dia jalanan gua dulu ya, jalanan Jinasi, Jinase, kagak ada, kenapa? Udah ganti apartemen, mau Condet kayak gitu? Gak mau. Dapat duit semeter 100 juta, pindah ke Citayam, duit bos selangkah dari rumah habis, benar gak? Nah ini budaya kita penting harus kita lestariin. Saya itu aja. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kasih tepuk tangan.